Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Mega Vlog Sapi. Kali ini saya masih ada di Pasar Sapi Gondalegi yang ada di Malang, Jawa Timur. Kali ini saya kesini pas pasaran lagi ini sapi jumbo ya. Kali ini saya mau lihat-lihat sapi jumbo, kedatangan sapi jumbo, dan kita akan tanya-tanya harga. Ini sudah banyak sekali teman-teman yang sudah datang. Oke, langsung aja buat teman-teman yang mau datang ke sini, ini sepasaran, setiap pasaran Legi sama PON. Ini langsung aja kita akan lihat-lihat pasar sapi jumbo saat ini. Oke teman-teman, kali ini saya ada di Pasar Sapi Gondalegi. Ini yang di bagian sapi jumbo. Ini masih sekitar jam 7. Ini sudah agak ramai di sini ya. Sudah banyak yang datang dan juga ada yang banyak yang mantau ini. Seperti ini ada sapi pegonan jumbo. Ini sudah, ini masih dipantau tapi belum tahu harganya. Ini kita lihat dari sebelah sini dulu. Nah, ini juga ada nih si limusin. Ini masih dipantau juga. Kita, nah, ini masih dipantau sama masnya. Pak, minta harga berapa ini, Pak? 25. 25. 25. Minta harga 25 ini. Minta harga 25 limusin. Ditawar 235. Oh, ditawar 23.500. Ya. Punya sampean nanti? Punya Bapak. Oh, punya Bapak. Ini 25. Harga 25 segini ya, jumboan seperti ini. Yang mau beli sapi jumbo atau mau yang jual bisa dikira-kira. Ini sekitar 25 tapi masih ditawar 23.500. Sebelah sini juga ada limusin. Ini untuk, ini nggak tahu ini untuk apa, saya belum bisa tanya-tanya. Kita lihat dari depan, ini lebih, wah ini kepalanya lebih sangar ya, lebih besar, kepalanya lebih besar. Ini nggak tahu ini punya siapa, nanti kita akan lihat-lihat ya. Pak, niki gak ada nih sinten sing iki. Enggak roh. Oh. Enggak tahu juga untuk harganya ya ini. Ah, kita akan lihat dari sebelah sini. Nah, sebelah sini juga ada limusin. Nah, limusin seperti ini. Ini juga. Untuk harganya masih dipantau juga ini, teman-teman. Wah, di sini juga sudah banyak yang besar-besar ini, yang apa biasanya kalau pasan lagi ini memang kebanyakan ini yang besar-besar dikeluarkan ya. Ini limusinan, ini kita belum bisa lihat untuk harganya ya teman-teman. Wah, ini ada juga yang baru datang, lihat. Ini miliknya Mas Gendut. Miliknya Mas Gendut ini juga baru datang, si mentalan. Sebelah sini masih agak sepi ya teman-teman. Di sana, sebelah sana juga sudah lumayan banyak, cuman masih agak sepi, belum full juga. Ini kita akan tanya ini kalau bisa ini guys, kita akan tanya ini minta harga berapa. Pak, niki harga ini sampean? Yo. Minta harga berapa ini, Pak? 8. 28. Sudah ada yang nawar? Ya, sudah ada yang nawar. Iya. Oh. Sudah ada yang nawar, Pak? Ada. Oh, minta harga 2 berapa? 28. 28, minta harga 28 limusin. Bawa berapa sampean, Pak? Hah? Bawa berapa ekor? Satu ini. Satu ini tok. Satu ini tok bapaknya bawa, minta harga 28 seperti ini, guys. Sama 25, besaran 25 tadi ya. Ini mintanya, ini masih bisa dinego ya buat teman-teman. Mintanya 28 segini, cuman masih bisa dinego. Nah, sebelah sini juga gak kalah semoknya juga, tapi ini gak tahu punyanya siapa. Ini keadaan ini dengan apa? Oke. Oh, punya bapak. Bapak berapa ekor, Pak? Dua. Dua ini, besar-besar ini. Udah laku semua itu. Oh, udah laku. Yang ini laku berapa, Pak? Ini. Nah. 27 laku harga 27 segini, guys. Laku harga 27 ini swemok. Ini sama juga. Ini juga sudah laku. Laku berapa?
28.500 wah ini 28.500 sudah laku. Bawa dua ini langsung laku ini, Pak. Oh, tiga. Satu nih sampean juga. Yang itu harga berapa? 25. Weh. Gimana, Pak? Untuk harga saat ini lebih turun apa standar? Waduh. Kalau sekarang lebih naik. Lebih naik. Ikannya kurang. Habis ikan. Oh, dagingnya kan habis ya. Penggaan ini. Habis. Ini mau penggaan puasa ya. Daging agak mahal. Ini 28.500 sama 25. Katanya bapaknya sudah laku ini, teman-teman. Buat yang mau jual atau mau beli ini bisa lihat harga dulu ya. Untuk teman-teman perkiraan ini yang mau beli perkiraan segini harga 27. Misalnya kalau mau jual ya beli kira-kira aja, teman-teman ya, agar enggak terlalu kemahalan dan juga enggak kemurahan. Buat teman-teman yang mau jual ke pasar sapi Ngodalegi ini, pasaran setiap Legi sama Pon, bisa dibawa ke sini untuk pasaran Legi sama Pon. Jadi ramainya biasanya ya ini pasaran Legi, untuk rame pasarnya. Segitu harga 25. Menurut teman-teman masih agak murah atau mahal? Harga daging katanya lebih mahal sekarang. Nah, kita lihat dari sebelah sini. Ini juga ada limusin, ini agak kecil ya. Weh, ini ada yang besar guys di sebelah situ. Nanti kita akan coba sebelah situ ya. Sebelah situ juga ada sapi jumboan ini. Sebelah sini juga sapi jumboan. Ini juga baru datang yang tadi. Nanti kita akan tanya-tanya harga sama masnya itu ya. Kita lihat sebelah sini dulu. Ini agak kecilan ya, yang limusin sebelah sini agak kecil. Ini nggak tahu teman-teman, masih belum tahu harganya saya. Punyanya siapa? Limusin yang pegon tadi, yang awal tadi dilihat. Oh, ini sudah agak full. Nah, ini juga masih banyak yang baru datang nih, teman-teman. Nih, seperti sapi jumboan juga. Nanti ini dibawa ke bedak yang agak sana. Nanti kita akan lihat-lihat. Nah, kita langsung ke sana aja. Nah, kalau sebelah sini ini ada simental yang tadi baru datang. Ini untuk harganya belum tahu. Ini nanti kita akan tanya-tanya sama masnya. Ini juga ada limusin tapi nggak tahu harganya. Ini nggak tahu milik siapanya. Buat temen yang belum like video saya, jangan lupa like dulu ya, dan jangan lupa subscribe di video saya. Bunyikan lonceng agar nggak ketinggalan nih video-video saya berikutnya. Wah, ini barusan datang ini limusin sama simental. Ini yang limusin. Oh, limusin. Ada. Nanti kita akan ya kalau sudah selesai. Nah, ini ada yang mantau sapi jumboan limusin punya bapak E. Ini ada sapi pek tahu. Nah, ini masih dinego. Ini ada limusin minta harga 28 katanya. Minta harga 28 segini, guys. Minta harga 28, ini masih dinego, masih dilihat sama bapaknya. Limusin. Mas wis teko akeh ha? Oh iki sing super. Hah? Gagah. Simental gagah. Rego pira iki? Hah? Rego pira? 31. 31 segini. 31 guys sudah dapat segini.
nanti bisa dilihat di video saya berikutnya ya buat teman-teman. Terima kasih yang sudah like video saya, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.